Gerakan 212 makin tak terbendung. Dari sebuah gerakan sosial politik atas penistaan agama berubah menjadi gerakan ekonomi. Umat Islam makin sadar di usia ke-72 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, 85% kue ekonomi ternyata hanya dimiliki 2% kaum minoritas. Mayoritas kue ekonomi kita dikuasai asing dan asiong. Sejak gerakan 212 dimobilisasi, umat makin sadar, umat makin cerdas, dan umat hendak menentukan nasibnya sendiri. Salah satu nasib yang ingin ditentukan itu adalah maraknya pembukaan 212 Mart, Kita Mart, dan toko-toko mode retail lainnya di tanah air. Setelah sukses mendirikan Kita Mart pada bulan April lalu, hari ini, Ahad, 6 Agustus 2017 di Villa Nusa Indah yang berlokasi di Ruko Blok GG 10 nomor 1415 Bojongkulur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. ...317 jamaah dari 70 masjid dan musholah yang bergabung dalam Koperasi Sejahtera Bersama Syariah atau Koperasi SBS mendirikan 212 Mart. Mereka sepakat mengumpulkan dana sebesar 581.33 juta. Angka yang cukup memadai untuk hadirnya satu gerai 212 Mart. Angka itu juga menjelaskan bahwa terjadi kelebihan order investasi sebesar 119% atau oversubscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji kita panjatkan kepada Allah SWT. Berkat izin dari Allah, kita pada hari ini sudah membuka 212 Mart yang kita launching bersama-sama pada hari ini. Dengan berjamaah kita bisa kuat, dengan berjamaah kita bisa menghidupkan perekonomian umat. Oleh karena itu kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya di Desa Jongkulur dan masyarakat secara umum, mari kita bersama-sama membesarkan usaha milik umat ini, baik Kita Mart maupun 212 Mart yang sudah kita launching, yang sudah kita miliki bersama. Insya Allah dengan berjamaah kita bisa menjadi kuat, kita bisa membangun perekonomian umat, dan dengan bersama-sama kita bisa mensejahterakan masyarakat. Karena semuanya ini akan kembali kepada umat. Oleh karena itu, masyarakat yang ada di Bojongkulur, sekitar 50.000 jiwa yang ada sekarang, dan alhamdulillah dari jumlah segitu banyak, alhamdulillah sudah menjadi anggota sekitar 900 orang lebih. Oleh karena itu kami menghimbau masyarakat secara keseluruhan, mari kita sama-sama bergabung bersama-sama untuk membangun perekonomian umat. Yang bisa menjadi anggota, mari menjadi anggota, ataupun mari kita belanja di tempat kita, milik berjamaah ini, baik Kita Mart maupun 212 Mart. Insya Allah dengan belanja di toko umat, semuanya akan kembali kepada umat. Kita bisa mensejahterakan umat dengan berjamaah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan namanya, bukan umurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama asli saya Meike Rosalina Panto. Pada saat syahadat, saya diberi nama Islam Nur Amalia. Saat ini saya berusia 39 tahun. Asli dari mana? Asli dari Manado. Apa yang menjadi ibu masuk Islam atau belakang? Ya, sebelumnya sedikit saya ceritakan latar belakang saya sebelum memeluk agama Islam. Saya sebelumnya adalah aktivis gereja. Sehari-hari saya terlibat dalam pelayanan di gereja GPIB Petra Bogor. Di sana saya bersama dengan rekan-rekan gereja saya itu terlibat dalam BPK pelayanan anak atau lebih sering disebut dengan guru sekolah minggu selama lebih kurang 7 tahun. Pada saat itu, pada saat saya mengajar anak-anak sekolah minggu, memang saya mencari pertanyaan, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan saya selama ini.
ada sedikit ketika saya menyampaikan cerita tentang firman Tuhan yang diangkat dari Bible itu sendiri, sebenarnya ada yang di dalam hati kecil saya tuh agak sedikit mengganggu. Tapi ketika saya bertanya kepada pembina mengenai hal tersebut, pembina itu berkata bahwa kalau kamu bertanya demikian, maka itu merupakan membuktikan bahwa kamu ragu. Apakah pertanyaan itu? Mungkin teman-teman saya yang lain sudah sering sering mendengar istilah Trinitas. Saya bertanya pada pembina saya seperti ini, Ibu, bagaimana saya menjelaskan konsep Trinitas terhadap anak-anak layan saya? Sementara kok saya sendiri kok ragu ya dengan konsep Trinitas itu. Kenapa demikian? Ya entah kenapa saya kalau menyebutkan kata Tuhan Yesus, saya memiliki pemahaman tersendiri bahwa saya kok seperti menuhankan Yesus itu sendiri. Padahal kan Yesus itu kan juga dilahirkan gitu. Apakah memang Tuhan itu diperanakan? Nah, karena pertanyaan-pertanyaan kritis saya ini membuat kakak pembina saya agak sedikit merasa tidak nyaman, sehingga close waktu itu. Jadi saya tetap mengajar waktu itu anak-anak lain saya dengan konsep saya sendiri, tapi dengan supaya mereka tuh mengenal bahwa ya Tuhan itu Allah. Waktu itu sebutannya waktu masih beragama Kristen yaitu Allah ya. Jadi saya selalu mengubah lagu-lagu itu jadi Tuhan Allah, jadi Tuhan Yesus itu tidak saya pakai gitu. Jadi begitupun ketika saya sudah akan hijrah itu, pertanyaan itu kembali saya tanyakan kepada suami saya, Pak, ini gimana ya, jangan sampai nanti pertanyaan saya ini menjadi bumerang buat diri saya sendiri gitu. Apa bisa menjawab gitu, kira-kira bagaimana pendapat papa sendiri gitu. Pada saat itu juga suami tidak bisa menjelaskan apapun gitu. Saya bilang, sepertinya kok kita tuh hidup dalam kekristenan ini nggak jelas gitu. Kita beribadahnya menyembahnya kepada siapa? Kalau saya pribadi pada saat itu berkata bahwa hanya ingin mengakui adanya satu Tuhan gitu. Karena waktu itu memang sempat udah dekat sama teman-teman Muslim, mereka tuh beribadahnya hanya menyembah satu, yaitu Allah itu mereka sebut Allah. Itu saudara-saudara saya beragama Islam. Nah, karena proses itu ketidaknyamanan saya berujung pada kejadian di tahun 2012 itu, pas malam hari ketika anak-anak sedang tidur, saya hanya melihat mereka. Terus saya bilang begini dalam diri saya sendiri, ketika saya nanti akan dipanggil dipanggil Tuhan, bekal apa yang bisa saya berikan kepada anak-anak saya gitu? Apakah saya bisa menjamin surga buat mereka gitu? Apakah, kenapa saya tidak begitu yakin ya kami akan bersama-sama di surga gitu? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini terus menggerayut saya, sehingga akhirnya membawa saya langsung, saya mengambil handphone. Pada saat itu saya langsung menelpon salah satu teman saya yang beragama Muslim. Sebelumnya juga saya sudah share sama beliau tentang keraguan saya. Kemudian dia menjelaskan tentang konsep tauhid dalam agama Islam, bahwa mereka hanya menyembah satu Tuhan dalam setiap ibadah. Lalu saya memutuskan malam itu untuk memeluk agama Islam by phone. Ketika semua keluarga saya sedang tidur. Nah, itu perjalanan saya. Dan ketika saya sudah selesai bersyahadat pada saat itu, tidak ada satupun yang tahu. Suami saya tidak tahu, mama papa saya tidak tahu, adik-adik saya tidak tahu. Tidak ada satupun yang tahu, kecuali kepala sekolah saya, teman saya itu. Akhirnya mereka tahu gimana? Mereka tahu itu karena waktu itu tanggal 24 April 2012. Mereka tahu itu pas tanggal 28 April, itu juga secara tidak sengaja. Karena pada saat itu keluarga dari suami saya itu, kebetulan mereka itu penginjil, mereka itu datang, mereka sudah mendengar
bahwa ada keraguan dalam diri saya tentang kekristenan yang sedang saya itu. Karena saya udah sharing ke suami, suami kemudian menyampaikan kepada saudaranya itu. Akhirnya di situ tahu saya mengaku bahwa saya sudah tanggal 28 April itu saya sudah mengaku bahwa saya sudah memeluk agama Islam. Tapi mereka tidak percaya, mereka menganggap saya sedang kerasukan roh setan sehingga mereka menggunakan media minyak urapan suami istri langsung berdoa. Saya istighfar saja, tapi mereka bilang dalam nama Yesus seluruh kuasa kejahatan, roh-roh setan, iblis keluar dari tubuh mereka, keluar gitu di sambil dengan minyak urapan disembur-sembur begitu. Tapi saya diam aja istighfar aja sampai mereka lelah. Akhirnya tidak menemukan apa-apa, tidak ada perubahan dalam diri saya. Alhamdulillah Allah menjaga saya. Padahal pada saat itu saya belum bisa apa-apa, hanya bisa istighfar sambil mereka membacakan doa seperti itu. Saya cuma bisa istighfar. Nah di situ akhirnya penolakan terjadi karena mama saya kecewa. Ya akhirnya sama mungkin seperti teman-teman saya lain, ada beberapa teman saya lain, saya dibuang. Pada saat itu harus memilih karena ada anak, ada keluarga yang tidak, sebenarnya mereka sudah tidak mengerti apa-apa karena masih kecil pada saat itu. Tapi inilah konsekuensi saya ketika saya hijrah ke Islam. Ini di luar bayangan saya sendiri, karena saya pikir dengan memeluk agama Islam saya masih bisa bersama-sama dengan suami dan anak-anak saya, karena banyak juga dalam keluarga saya yang beda akidah, mereka tetap bersama. Terus banyak contoh juga di tetangga yang mereka tuh beda akidah masih tinggal bersama. Saya berpikir seperti itu, tapi ternyata ketika saya sudah bertemu dengan salah seorang ulama pada saat itu di Buya Yahya. Waktu itu Buya Yahya langsung saklek bilang bahwa ikatan pernikahan saya sebelumnya itu tidak bisa diakui lagi dalam perjalanan keislaman saya. Jadi suka tidak suka itu harus dilepas. Jadi tidak ada lagi pernikahan. Jadi pernikahan sebelumnya itu sudah batal. Nah itulah ujian saya. Saya harus melepaskan, mengorbankan anak-anak saya karena tidak bisa berkumpul lagi dengan mereka, karena pilihan yang diberikan oleh suami saya adalah saya kembali tinggal. Kalau saya ingin bersama anak-anak berarti saya harus kembali tinggal serumah dalam beda akidah, atau kalau tidak ya tidak sama sekali. Jadi cuma ada dua pilihan. Jadi anak-anak semua sama pihak papa. Ya, jadi anak-anak ikut papanya, tidak bersama saya. Terus status perkawinan ibu sudah. Iya, sudah enggak. Sekarang alhamdulillah saya sudah punya keluarga yang baru. Itu juga prosesnya cukup panjang karena tidak mudah buat saya untuk bisa memulai sebuah kehidupan yang baru, karena pada saat itu saya masih terdoktrin bahwa pernikahan saya sekali seumur hidup. Tapi karena saya sudah hijrah, proses keislaman saya kembali harus terus berjalan, dan saya membutuhkan bantuan mengingat status saya pada saat itu sendiri begitu banyak fitnah di luar sana. Jadi pada saat itu guru-guru saya mendekatkan saya dengan orang-orang yang mereka itu berniat baik untuk membimbing saya, untuk bisa membantu saya, membantu proses keislaman saya untuk menjadi semakin kafah. Alhamdulillah sekarang saya sudah mempunyai keluarga yang baru, sepaket, bukan saja suami tapi juga saudara. Saya punya kakak madu dan juga anak-anak. Jadi lengkap semuanya, ulang ganti semuanya. Anak-anak tergantikan semuanya, walaupun dua orang anak saya yang lahir dari rahim saya sebelumnya masih belum bisa bersama-sama dengan saya. Tapi insya Allah dukungan doa dari suami, kakak madu saya dan juga sahabat-sahabat saya yang lain, insya Allah nanti suatu saat mereka juga akan mencari saya. Apa harapan ibu kepada anak-anak ibu yang masih di suami? Apakah pengen mereka mencari mamanya atau gimana? Oh itu pasti, itu harapan terbesar saya bisa berkumpul lagi dengan mereka. Saya yakin suatu saat, mungkin saat ini mereka masih terlalu kecil untuk bisa memahami kenapa saya memilih
Saya tidak pernah berniat, tidak pernah merencanakan untuk meninggalkan mereka. Keadaanlah yang membuat saya harus berpisah dengan mereka. Ini hanya masalah waktu saja. Nanti suatu saat nanti, insya Allah mereka juga akan memahami. Mereka akan cari saya dan pada saat itu saya akan menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Jadi selama ini nggak pernah ada komunikasi lagi dengan Aras? Iya, terakhir ketika saya sudah menikah, anak-anak itu memang dibawa sama papanya ke Manado tanpa sepengetahuan saya. Jadi lost contact, tapi komunikasi itu hanya terjadi dengan orang tua saya. Jadi tidak dengan saya. Dari pihak keluarga ibu sendiri, bagaimana tanggapan mengenai emosi Islam? Oh iya, itu juga proses sepanjang, karena kan setelah saya diusir, kami lost contact cukup lama. Saya beberapa kali mencoba pulang dan apa yang mereka lakukan terhadap saya itu, tapi saya nggak sakit hati sih. Itu wajar, mereka masih belum bisa nerima. Pertama saya kembali, mama saya masih kalap. Dia masih nyamperin saya pakai bambu waktu itu, mau memukul saya. Tapi alhamdulillah Allah selamatkan, bambu itu nyangkut di ventilasi rumah dan saya kabur. Terus kedua kali, saya sampai depan rumah di bulan ke-6 waktu itu, bulan Desember. Saya sampai di depan rumah, ada anak saya yang kecil. Saya baru panggil Kenneth. Terus dari dalam rumah udah teriak, suruh anak saya masuk. Terus saya pergi, kabur lagi. Gak berani masuk karena udah diteriakin, diusir lagi. Yang ketiga kali, saya datang pas 1 tahun saya hijrah. Saya berdiri, waktu itu hujan besar. Saya memang pada saat itu udah niatkan mau meminta maaf sama mama. Terus minta mama terima lagi. Terus saya buktiin sama mama bahwa apa yang mama tuduhkan selama ini terhadap saya, fitnah-fitnah yang ada di luar yang katanya saya hijrah karena saya dibawa oleh seseorang untuk menikah lagi, itu tidak benar. Jadi pada saat itu mama menolak, tapi saya berdiri terus di depan pintu pagar sampai hujan berhenti, sampai baju saya kering di badan. Terus mama akhirnya bukain pintu juga, dan disitulah akhirnya semuanya, terlalu banyak fitnah yang berkembang ternyata yang mama terima tentang keberadaan saya selama ini. Karena menurut mama saya sudah di brainwash waktu itu, sudah dicuci otak oleh kelompok tertentu yang mereka pikir adalah teroris. Saya nggak ngerti ya, waktu itu mereka menyebutkan jaringan Al-Qaeda dari Brunei Darussalam, entah dari mana mereka dapat itu. Tapi ya sudah, saya udah bantah bahwa selama ini saya berdiam di pemukiman pondok Majelis Azikra di Sentul, nggak jauh dari tempat ini gitu. Nggak kemana-mana, kebetulan waktu itu saya ditemani orang masjid yang selama ini menemani saya, sehingga dia menjamin bahwa selama ini saya ada di Masjid Azikra tidak pernah keluar tanpa izin dari pihak yayasan. Dari situ baru mama berangsur-angsur bisa nerima. Dan alhamdulillah sampai sekarang, alhamdulillah mama sudah bisa nerima, bahkan sudah tidak malu lagi ketika berboncengan dengan saya. Jadi akhlak seorang anak itu saya benar-benar tunjukkan perubahan diri saya selama ini terhadap orang tua. Saya buktikan apa yang diajarkan selama saya berislam, khususnya sebagai anak, saya tunjukkan kepada mama. Selama ini saya nggak care sama mama. Mama, setiap saya gajian, mama pinjam uang. Saya selalu bertanya, kapan mama bayar? Kapan mama bisa ganti? Terus ketika mau jatuh tanggal tersebut, saya udah nungguin, mana ma? Tapi ketika saya sudah berhijrah, apa yang saya berikan sama mama, tidak pernah saya minta kembali atau saya tanya kapan mama bayar. Terus mama akhirnya dari situ mulai berubah gitu, karena mama merasakan sendiri aku, saya care sama mama, saya perhatiin mama setiap kali saya gajian, saya sisihkan untuk mama seberapapun itu. Jadi mama merasakan perubahan saya dalam perjalanan
keislaman saya nggak pernah seumur umur cium tangan mama saya. Dari saya lahir nggak pernah. Tapi sejak saya berislam, waktu saya ketemu sama mama saya cium tangan mama. Setiap kali ketemu, setiap kali berpisah akan kembali ke masjid saya cium tangan mama. Jadi sesuatu yang tidak pernah kami lakukan itu saya lakukan. Jadi mama merasa perubahan dalam diri saya ketika saya sudah berislam. Sehingga sampai sekarang pun mama sudah tidak malu lagi ketika keluar dengan saya, walaupun mama tuh saya bonceng, saya nggak pernah bilang mama harus ganti baju berjalan dengan saya. Saya pakai yang tertutup seperti ini, mama silakan senyamannya mama. Jadi kalau mama mau pakai celana pendek, ya silakan senyamannya mama. Jadi kalau kemana-mana, saya mama udah nyaman dengan saya. Sudah ke tetangga-tetangga rumah tuh malahan tetangga-tetangga, respon tetangga-tetangga terhadap mama tuh sangat baik. Jadi mama semakin disayang sama apa, saudara-saudara muslim saya yang ada di sekitar perumahan tempat tinggal mama sekarang, karena mama sudah welcome sama saya. Makasih banyak Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. What a nice caller. Nice, nice guy. Hello there. This is Richard Burnish. You're live on the Jesus Chatline. How are you doing today? Fine, Richard. How are you doing? I'm doing good. I'm doing excellent. Thank you. Did you have a question? Yeah, actually, I have a few questions. Certainly. My first question is Jesus God or the Son of God? Jesus is God's Son. So he's not God. He is not God. No, he is not. And the Holy Spirit, is he God? The Holy Spirit is God, yes. So there's two gods. There is one God. There is only one God, actually. And that is God, the Holy Spirit. So the Father isn't God? Yes. So you're the Father isn't God and the Son isn't God? Yes. And the Holy Spirit is God. Yes, you understand it. Yes. So who's the Father? God. You just said he isn't God. He is God. No, you just said the Father wasn't God, the Son wasn't God, the Holy Spirit was God. No, I did not. No, he is God. Yes, he is. Yeah. Richard, listen, I'm sort of a Bible scholar, if you will, okay? And yes. you can't play games with me. You are not making any sense right now. Well, that is a matter of opinion. I feel I'm making a lot of sense, sir. Look, how can you ask somebody to become a Christian if you can't even tell me who God is? God is God. He's in the Bible. He's God. No, look, Christians tell me God is one, but at the same time, he's three. God, I'm not sure I fully understand your question. You sound kind of confused.
Yeah, I am confused, Richard. I really am confused. Okay, and look, I'm here to help. That's why I'm here. Because, okay, look, we have the Father, we have the Son, and we got the Holy Ghost, right? The Holy Trinity, yes. The Trinity. Now, this, you know, all-star team here, the three, do they equal one, or does one equal three? They all equal one. That a Trinity is the group of three, one group of three. Okay, look, when Jesus died on the cross, right? Yes, he did. Now, when he died, who was running the show? Well, God has always been running the show since the beginning. It's always been God running the show. But a bunch of Jews killed God on the cross, according to you. A bunch of Jews? I don't. Well, that's okay. So basically, Richard, a bunch of Jews are stronger than your God. I don't agree with that. That is nowhere in the Bible does it say that. Well, you guys, you know, Christians like to preach how Jesus was hung and brutally murdered and tortured on a cross by a bunch of big-nosed Jews. He died for your sins. He died for my sins? Yes, he did. Did he die for those Jews' sins that killed him? Yes, he did. So those Jews that killed him essentially are going to heaven? Those Jews are, yes. Oh, so everybody's going to heaven? No, they're not. But I thought Jesus died for my sins. He did, yes, he did. But if you live your life according to his teachings, you will also go to heaven. But does Jesus love everybody? No, he doesn't. He doesn't? No. Wow, that's actually pretty brave of you to say that. Yeah, it really, and just think of how lucky you are to have the Bible to as a map, as your North Star. Well, actually, I'm not lucky to read the Bible. I mean, if we actually, do you have a Bible handy with you, Richard? No, I do not have a Bible on me. Well, let me refresh your memory. If we look in Exodus 21:15, it says, whoever strikes his father or mother shall be put to death. Yes. Does that sound fantastic to you, John? Richard? Dick? Richard? That does sound great to me. Yes, it does. So if I hit my mom, yes, I should be put to death. If that's what it says in the Bible, then yes. Yeah, but... You have to follow these... Go ahead, sir. Your mind is full of questions and a lot of confused thoughts, it appears. But if that's... Basically, yes, that is... If that is in the Bible, that is how it is. Okay, let's talk about the Bible. Let's talk about the Bible. Great, I would love to. I would love to talk about the Bible. Now, Jesus didn't write the Bible. No, Jesus did not write the Bible. No, he did not. Who wrote the Bible? His disciples wrote the Bible. Wrong. Paul, Luke, Peter, and the other guy. I can't remember his name. What was it? That is not correct. That is incorrect information. So who's Paul, Luke, Peter, and the other guy? I believe you may be referring to the musical John. Group, Peter, Paul, and Mary? No, I'm referring to John, Peter, Michael, and the other fourth guy. I can't remember all their names. Genevieve? Richard, I'm being serious here. We got Mike, Peter. Yes. The four guys, come on. I don't agree with you. I don't know what you would like me to say. We have Luke, we have Peter, and we have Matthew. Matthew. Okay. Yes. Let's take these four guys. Did they write their Bibles? Yes, they did. Now, who were they? They were Jesus' disciples. No, they were not. They never seen Jesus before in their lives. They traveled around with Jesus. Wrong. They were hundreds of years after Jesus. Well, they not according to the Bible, no. Well, according to the Bible, you know what? I have another point to bring up. You know, points are just coming in my brain. It's just, wow, this is amazing. That's great. That's really great. Now, you say Jesus is God, right?
Jesus is, yes. Well, how come Jesus in the Bible, when they called him good, he said, do not call me good, nobody's good except God? Yes, that's correct. So he very distinctively made a distinction between him and God, right or wrong? Yeah, he did. You're absolutely right. He did. Go ahead, caller. I think we lost the call. Good evening, caller. Yeah, can you hear me? I can hear you. Can you hear me? Yeah, I was cut off earlier. I was debating Richard. Oh, is that right? Were you cut off or what? I don't know. I think you were given plenty of time to speak, sir. I think perhaps he just wanted to move on to give someone else a chance. But I apologize. Go ahead. You see, I want answers, and you weren't giving me answers. You what understand? Kind of answers let's, would you let's, like? Let's start with the first question. Okay? Can we start with the first question? Can you hear me? Can you still hear me? Yellow? We're having a bit of difficulty. Although I do think we've managed to, on our end, I think our mic is sounding much, much better tonight. But we're having a bit of difficulty with our incoming calls. Let's try this again. Hello, you're live on the air with Richard Burnish. This is the Jesus Chat Line. How are you doing today? Good. Great. Did you have a question, caller? Yes. What do you think about the Muslims? What do I think about the Muslims? Yes. Oh, I really do not think a whole lot, to be perfectly honest. Most of them are sinners, and most of them are troubled people. Hello, you're live on the air with Richard Burnish. This is the Jesus Chat Line. How are you doing today? Yeah, Richard, I'm doing fantastic. We had seemed to be disconnected last time. Yes, we were having a discussion before. Yes, sorry about that. Did you have another question? Well, you never answered any of my questions. Well, then let's get to that. Let's go one by one, shall we? Okay, well, we'll try and have enough time for everybody, but I'll do my best to answer a few of your questions. Fantastic. Okay. My first question is, Jesus says in Mark 12:29, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." Please explain that verse for me. Please explain it? Jesus is saying the Lord our God is one Lord. He's saying our God. That means Israel, the children. I do. The point I'm trying to make, Richard, well, you know what, let's bring a couple more verses so I can make my point a little bit more clear. Yeah, I think that would help. In John 20:17, Jesus says, "I ascend to my God and your God." That was John 20:16. Okay, 16, fantastic. He's saying, "I ascend to my God and your God." This tells us that we and Jesus have a common God. Yes. In John 8:28, Jesus said, "I do nothing of myself." Can't God do anything he wants? God can do anything he wants. Yes, he can. Well, how come Jesus in your own Bible differentiates between himself and God? Perhaps the Bible that you have been reading has a grammatical error. What's the grammatical error when Jesus says, "Our Lord"? Well, it seems Lord to me that you are implying that God or Jesus may speak about themselves in third person or have some sort of a problem with differentiating themselves from one another. Or I don't, if I fully understand what you're trying to say. Well, that's another point. You just said maybe the Bible you have has a grammatical error. If it was from God, there would only be one Bible. Well, no perhaps the Bible that you have purchased was, one of the watered-down Bibles that are out there. And
And that is part of the reason that we sell our own Bible, the Richard Burnish Neon Bible, which is free of this confusion. It brings levity and clarity. Well, Richard, there is the newest book in town, okay? It's newer than the Bible. It's called the Holy Quran. You understand? Yes. This book is the last revelation from God, okay? It has no mistakes. If you read it, you will know who Jesus really was. Okay, well, Which is a prophet of God. He wasn't God, nor the Son of God, nor the third of three, the one... No, it all makes sense. One God, prophets. Okay. Thank you. Thank you for that. That was a great piece of information. Well, I'm doing my best to screen the calls, but let me give you an example of what happens. I'll pick up a call and I'll say, "Hi, this is Stephen. I am your screener. Momentarily, I will be turning your call over to Richard Burnish. First, I would just like to know what it is you'll be speaking about." And I'll get a line like, "Well, sir, my parents are getting a divorce and I have, I'm very distraught. I'd like some answers." And I say, "Okay." And I turn it over to Richard, and the next thing you know, they're asking him, you know, what have you? So I understand that. I completely understand that. So what is your solution then for me to screen such a call? You're right. You can't screen those because you don't know what the intentions are. Only God knows what the intentions are. Well, that's a very good point. But just, you know, before I hang up, I have another point. I see the cross on the screen. Mm-hmm. You guys wear the cross because Jesus was hung on the cross, right? Yes. So if Jesus was put to death in an electrical chair, would you wear an electrical chair around your neck?